Ini mengalir pada kontak bantu terminal 21 NC kontaktor. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada rangkaian sederhana ini. Selamat datang di Trikau. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya, merakit automatic changeover switch menggunakan satu buah kontaktor. Setelah seluruh video, baik dari perakitan hingga tahap simulasi dari automatic changeover switch selesai, ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada rangkaian sederhana ini. Dan untuk video semi automatic changeover switch, sebelumnya kita telah pelajari bersama, link video saya cantumkan pada pojok kanan atas, atau kalian dapat tonton beberapa video menarik tentang kelistrikan pada beberapa playlist yang telah saya buat. Ada beberapa perlengkapan atau bahan kelistrikan yang perlu dipersiapkan. Pertama, kita membutuhkan 2 buah MCB 1 pas, 1 buah kontaktor, 2 buah pilot lamp hijau dan merah, dan 2 buah lampu sebagai simulasi beban. Saya menggunakan kabel NYA 2 warna hitam dan biru dengan ukuran 1,5 mm. Dan di sini kita menggunakan skun kabel sebagai konektor antara komponen listrik dan penghantar. Terakhir, saya menggunakan terminal trustin. Untuk itu, kita langsung saja ke proses perakitannya. Mulai dari pemasangan wiring dari supply utama yaitu PLN. Pasang kabel input beserta outputnya pada MCB 1 pasa sebagai proteksi, kemudian tambahkan terminal trustin pada output MCB. Langkah selanjutnya, dari terminal trustin MCB pertama, tambahkan kabel biru, hubungkan pada terminal 1 L1 kontak utama kontaktor, sedangkan kabel hitam hubungkan pada terminal 3 L2 kontaktor. Untuk output daya, kita akan tambahkan kabel hitam dan kabel biru. Kabel hitam kita akan plug-in pada terminal 2 T1 kontak utama kontaktor. Sedangkan untuk output netral, kita akan pasang pada terminal 4 T2 kontak utama kontaktor. Untuk simulasi beban, kita akan menggunakan beban penerangan pada rangkaian ini. Agar kontaktor ini nantinya bekerja atau aktif ketika MCB dari PLN kita on-kan, kita harus menambahkan aliran listrik pada koil kontaktor. Untuk aliran pasa, kita akan menambahkan kabel dari terminal 1 L1 kontak utama kontaktor, kita akan jumper pada terminal A1 koil kontaktor. Sedangkan untuk netral, kita akan menambahkan kabel biru pada terminal 3 L2, kemudian kita akan hubungkan pada terminal A2. Kita akan lanjutkan untuk proses pemasangan wiring dari supply cadangan, yaitu dari generator. Pertama, kita akan memasangkan kabel input beserta outputnya pada MCB kedua generator, kemudian kita akan tambahkan terminal trustin pada output MCB. Dari terminal trustin MCB kedua, tambahkan kabel hitam, kemudian plug-in pada terminal 21 NC kontak bantu kontaktor. Dan untuk output, kita akan tambahkan kabel hitam dari terminal 22 NC kontak bantu pada kontaktor, jumper, dan plug-in pada terminal 2 T1 kontak utama kontaktor. Wiring pasa dari generator telah selesai. Selanjutnya, jalur wiring netral hubungkan dari terminal trustin output generator, kemudian kita akan hubungkan pada kontak utama terminal 4 T2 kontaktor.
Langkah terakhir agar kita dapat membedakan aliran suplai mana yang aktif, sebaiknya tambahkan lampu indikator pada tiap output MCB. Pilot lamp hijau kita akan gunakan sebagai indikator suplai utama, yaitu dari PLN, sedangkan pilot lamp hijau kita akan gunakan sebagai indikator suplai generator ataupun cadangan. Saya telah memasang pilot lamp ataupun lampu indikator seperti ini ya. Simulasi pertama, kita akan coba mengaktifkan supply dari PLN atau supply utama. MCB-nya kita on-kan. Perhatikan apa yang terjadi pada rangkaian ini. Ketika MCB saya on-kan, pilot lamp hijau akan on bersamaan dengan kontaktor aktif hingga beban penerangan aktif. Prosesnya adalah aliran listrik mengalir pada pilot lamp, kemudian mengalir pada kontak utama kontaktor bersamaan dengan mengalir pada koil kontaktor. Aktifkan kontaktor hingga merubah kontak pada kontaktor yang tadinya terhubung menjadi terputus, dan yang tadinya terputus kemudian terhubung sehingga mengalirnya listrik ke beban penerangan. Selanjutnya, ketika supply dari PLN itu tiba-tiba off. Pada kondisi ini, artinya kita membutuhkan aliran listrik untuk beban penerangan. Generator akan menyala secara otomatis, kemudian MCB-nya kita on-kan. Beban penerangan akan on. Proses aliran listrik yang terjadi pada generator ke kontaktor kemudian ke beban penerangan, yaitu dari generator menuju ke MCB sebagai proteksi. Selanjutnya di sini menyalanya lampu indikator merah sebagai indikator atau tanda bahwa aliran telah aktif. Aliran listrik untuk netral ini langsung terhubung pada terminal 4T2 kontak utama kontaktor. Sedangkan untuk aliran pasa dari MCB ini mengalir pada kontak bantu terminal 21 NC kontaktor, yang akhirnya outputnya mengalir pada terminal 22 NC kontaktor yang tadinya kita jumper menuju terminal 2T1 kontak utama kontaktor, dan terakhir mengalir pada beban penerangan. Kita memanfaatkan kontak bantu pada kontaktor, yaitu kontak NC terminal 21 dan terminal 22 yang akan langsung mengalir ke beban penerangan. Simulasi kedua, ketika aliran ataupun suplai listrik utama dari PLN itu on. Ada dua buah lampu indikator on. Pertama, lampu indikator hijau untuk supply dari PLN, sedangkan lampu indikator merah sebagai indikator MCB dari generator. Pada kondisi seperti ini, aliran listrik yang menuju ke beban penerangan itu berasal dari PLN, bukan dari generator. Hal ini dikarenakan ketika MCB aktif, maka bersamaan dengan kontaktor aktif. Kontaktor aktif di sini akan merubah kontak-kontak. Untuk aliran ini yang awalnya kita menggunakan kontak NC berubah menjadi NO ketika kontaktor ini aktif. Aliran listrik pada penerangan ini berasal dari supply aliran listrik PLN. Sedangkan ketika aliran listrik dari PLN kita off-kan, apakah beban penerangan akan tetap on? Perhatikan apa yang terjadi. Tadi kalian melihat flicker. Nah, flicker ini adalah proses penggantian antara supply utama dan supply cadangan. Nah, di sini pasti ada perubahan ya, artinya switching, automatic transfer switch. Intinya adalah supply listrik secara otomatis akan tertransfer ke beban. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada rangkaian ini. Kita mulai dari kelebihan. Kelebihan pertama yaitu rangkaiannya cukup sederhana. Kelebihan kedua yaitu bahan atau komponen kelistrikan yang kita gunakan sangat sedikit. Dan selanjutnya untuk kekurangan. Kekurangan pertama, untuk aliran listrik yang mengalir dari generator, kita menggunakan kontak bantu NC. Nah, menurut saya ini tidak aman ya, karena kontak bantu pada kontaktor sebenarnya hanya digunakan untuk kendali. Untuk aliran ataupun arus yang nominalnya besar, seharusnya harus melalui kontak utama kontaktor, bukan melalui kontak bantu kontaktor. Kekurangan selanjutnya, sebaiknya pada kontaktor kita harus menambahkan auxiliary contact. Auxiliary contact di sini nantinya ketika kita tambahkan, kita gunakan sebagai sinyal pada starting motor generator agar generator ini mampu bekerja secara otomatis. Dan menurut saya
saya itu adalah beberapa kekurangan dan kelebihan pada rangkaian ini. Jika ada tambahan, kita bisa diskusikan bersama pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, untuk link pembelian, kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.